masih bersama saya Nida Martika dalam Anak Agar. Dan saat ini saya masih berada di Desa Muara Gelam. Kalau sebelumnya saya sempat berbicara dengan tokoh inspiratif dari bidang kesehatan, kali ini saya akan berbincang kembali dengan tokoh inspiratif dari daerah sini, tapi kali ini di bidang pendidikan. Dengan siapa saya akan berbincang, ikutin saya terus ya dalam Anak Negeri, Kaltim untuk Indonesia. Alhamdulillah. Ya, ini jadi pemirsa, tokoh yang akan saya temui hari ini adalah Bapak Heri Cahyadi ini. Beliau selaku PLT Kepala Sekolah di Desa Muara Gelam ini, Pak ya. Iya. Baik, kalau begitu kita mungkin ngobrol-ngobrol sambil jalan aja, Pak, ya, yang lebih santai gitu. Iya. Ya, jadi Pak, kita mungkin perkenalan dulu dari Cahyadi ini asalnya memang dari Muara Gelam ini kah? Atau mungkin dari luar daerah terus hijrah ke sini atau bagaimana, ceritakan Pak. Saya asal dari Kecamatan Marmuntai. Jadi dari tahun 97 saya ke sini. Awalnya sih bukan seorang guru honor, tapi sebagai guru TPA atau ikra dulu. Mengajar ngaji begitu, iya, Pak ya. Seperti itu. Cuma suasananya tidak seperti ini. Di tahun 97. Itu tahun 97. Seperti apa, Pak, mungkin kondisinya pada saat itu? Ya, di sini belum ada pembangunan yang seperti kita lihat sekarang. Jembatan belum ada. SD ini juga bukan seperti ini. Hanya ada satu RKB aja. Jadi sangat minim sekali. Jadi saya waktu itu sebetulnya tidak ada keinginan sama sekali ke Muara Gelam ini, karena saya menganggap Muara Gelam ini pertama terpencil, ya susah lah seperti itu, karena kita sudah terbiasa dengan keadaan yang istilahnya apa, bisa jalan-jalan atau gimana. Dan ini kita tahu adalah pesisir danau, tentu setiap mau kemana harus pakai perahu. Utamanya adalah ya, perahu itu tadi, Pak ya. Jadi sebelumnya belum ada jembatan, perjalanan jembatan seperti ini, belum Pak ada ya. Sama sekali. Jadi antara rumah ke rumah harus pakai perahu transportasinya. Ya, rumah-rumah juga yang di atas itu, atas rumah apung itu belum ada. Yang ada kan cuma rumah apung. Rumah apung. Iya. Gitu. Itu di tahun 1997. Nah, itu kan Bapak awalnya enggak mau tuh, Pak, untuk ke sini. Apa yang mendorong Bapak untuk pindah ke sini? Ya, pertama karena memang apa, setelah lulus dari sekolah tidak ada pekerjaan dan kuliah juga belum bisa. Jadi kebetulan orang tua saya tugas di sini sebagai penjaga sekolah. Jadi saya diperintahkan oleh ustaz saya, karena background saya dulu dari pondok, disuruhlah ke sini untuk buka yang namanya TPA tersebut. Gitu. Jadi dari mengajar TPA itu ya, di tahun 1997. Tapi sampai sekarang nih, Pak, padahal kan awalnya kurang apa ya, kurang mau gitu, Pak, untuk menetap di sini. Apa yang menahan Bapak akhirnya sampai tahun 2020 nih, Pak? Iya, iya. Dulu pas 97 ngajar ikra tadi lanjut ke 98. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan gadis desa Muara Gelam ini, sehingga pada saat itu saya bisa apa namanya betah dan bertahan di sini. Dan mulai saat itu saya belajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan Desa Muara Gelam yang tanpa daratan ini. Jadi tahun 99 kebetulan pada saat itu Bupati Pak Am Sulaiman ada pembukaan guru honor kontrak atau PPT. Nah, dari 99 saya mencoba untuk apa namanya merubah keadaan di apa kehidupan saya dengan ikut mendaftarkan diri sebagai guru honor PPT kontrak pada saat itu. Jadi awalnya adalah seorang guru TPA, akhirnya menetap karena mempunyai seorang istri yang kampung halamannya tuh di sini, gitu, Pak ya. Betul. Kemudian menjadi guru honorer. Nah, kalau sekarang kan
sudah menjadi PLT kepala sekolah. Nah, perjalanan prosesnya itu seperti apa tuh, Pak? Ya. Jadi dari tahun 99 itu sebetulnya saya bukan tugas di Desa Morangilam. Saya tugas pertama di sebuah dusun yang ada di pesisir sungai pesisir Sungai Mahakam, tepatnya Dusun Puyung, Desa Sumbamban, Kecamatan Marawis. Itu awal pertama kali saya sebagai tenaga buruh honor kontrak. Kurang lebih 1 tahun saya di sana, ya karena di sana sangat minim tempat pertama. Yang kedua, saya di sana sebagai guru rangkap juga. Jadi perasaan itu sudah bagaimana lah seperti itu, terutama tempat tinggal. Nah, tempat tinggal kan cuma tinggal di tempat orang kampung saja yang kebetulan tidak terpakai. Jadi menumpang begitu, ya, Pak. Ya, betul. Jadi kita rasa seperti itu dengan orang yang punya rumah. Jadi mau tidak mau kita pas tahun 99 mau ke 2000 itu mengajukan pindah lah dengan kepala cabang. Mengajukan pindah kemana tuh, Pak? Ke Morangilam ini. Tempat kampung. Ya, tempat tinggalnya istri. Seperti itu. Karena pada saya berpikir kalau ke Morangilam ini terasa salah satu yang saya ingin kembali ke sini karena saya ingin betul-betul ingin membangun desa ini dari awal seperti dulu tahun 97 saya ada di sini. Nah, jadi keinginan mau pulang ke sini begitu besar lah seperti itu. Jadi bapaknya sebenarnya dari awalnya tidak mau ke sini, Pak, ya. Makin lama jadi tumbuh keinginan untuk mengembangkan pendidikan di sini, Pak, ya. Iya. Begitu. Jadi sudah pulang ke sini setelah itu. Jadi di sini pas tahun 2001 ajaran 2000-2001. Nah, jadi itu sudah mulai berubah. Pertama gaji udah naik lah seperti itu dari 200 ke 325. 325. Ya, satu bulan. Jadi pertama lancar-lancar. Nah, setelah 2001 itu sudah mulai ada kendala lah. Seperti itu, di mana saya sebagai tenaga guru honor pada saat itu pernah tidak digaji awal, itu sekitar 7 bulan. Nah, itu. Tapi proses mengajar-mengajar tetap berjalan, tetap berjalan. Pernah di samping saya mengajar di SD ini, kan saya bisa ikut cari ikan juga, karena di sini kan daerahnya pesisir danau. Iya, betul. Nah, itu. Dan jadi mayoritas juga nelayan, Pak, ya. Iya, ya, seperti itu. Baik, Pak, kita tahan dulu obrolan kita karena ada yang mau lewat. Jadi kita biarkan lewat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Anak Negeri. Mari, Pak.